Hai sahabat Bawaslu. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Part 4. 1. Meliputi apa sajakah syarat formal dalam penanganan pelanggaran? Yang meliputi dalam syarat formal yaitu identitas pelapor, nama dan alamat atau domisili terlapor. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. 2. Meliputi apa sajakah syarat material dalam penanganan pelanggaran? Yang meliputi dalam syarat material yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran, bukti. Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku registrasi. Setelah laporan diregister, maka pelapor tidak dapat mencabut laporan.